Ada yang tahu minuman Pink Lava ala Ricis Factory? Gimana cara membuatnya? Mudah kok. Yuk tonton video ini. Halo, saya Reza di sini dan kita akan membuat minuman Pink Lava ala Ricis Factory. Caranya mudah kok, hanya 3 bahan saja. Lanjut. Yang pertama, kita siapkan bubuk santan merek apa saja, kemudian susu kental manis juga merek apa saja, kemudian sirup kuku pandan juga merek apa saja. Terus kita siapkan gelas, kemudian kita masukkan susu 1 saset kental manis. Jadi ini benar-benar enak teman-teman. Jadi ini paling oke lah dalam membuat Pink Lava. Kemudian kita masukkan 1 bungkus santan bubuk atau santan powder. Di sini kita bisa lihat sudah ada santannya. Kemudian kita masukkan sirup koko pandan 6 sendok saja teman-teman. Tapi teman-teman bisa lebih atau kurang tergantung rasa teman-teman, karena saya juga suka yang manis, jadi saya masukkan 6 sendok saja. Jadi ini menggunakan gelas besar ya teman-teman. Jadi tadi 1 saset susu, 1 bungkus santan, sama 6 sendok sirup pandan, ini untuk gelas besar. Oke, sudah kita masukkan air hangat agar tidak mengental, karena santan bubuk itu kalau diaduk dengan air dingin atau air biasa biasanya agak mengental. Jadi teman-teman perlu air hangat, jadi aduk sampai tidak ada yang menggumpal. Aduk terus sampai tidak ada yang menggumpal atau yang ada bleduk-bleduknya. Sini kita aduk. Nah, setelah diaduk kita siapkan es batu, kemudian kita masukkan ke dalam gelas. Cukup simpel kan teman-teman, ini sangat enak, mudah, murah. Teman-teman bisa membuat di rumah tanpa bantuan es blender, kemudian tanpa menggunakan mixer. So, jadi deh es Pink Lava ala Ricis Factory. Oke teman-teman, kita bisa lihat cukup mudah, murah, rasanya mendekati sama yang ada di Ricis Pink Lava. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang dan teman-teman bisa melihat video yang lain. Dadah.